Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi bantuan Kartu Jambi Cerdas di Sekolah Pelita Raya Kota Jambi. Kartu cerdas tersebut merupakan program pemerintah Kota Jambi dalam rangka membantu orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya. Kamis 21 Juli 2022 bertempat di Aula Sekolah Pelita Raya Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembicara dalam sosialisasi dan monitoring bantuan Kartu Jambi Cerdas atau KTC. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa tujuan program ini dilakukan untuk membantu warga Kota Jambi agar tidak ada yang putus sekolah, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Maulana juga berharap program ini dapat memotivasi orang tua dan anak-anak untuk terus berprestasi, sehingga meraih mimpi dan kesuksesan melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Berada di SMP Pelita Raya, didampingi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Pak Lurah, unsur dari yayasan, kemudian kepala sekolah dan para guru, bersilaturahmi dengan orang tua, wali, serta anak-anak kami yang di kelas 7 dan 9 dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah Kota Jambi di bidang pendidikan, yaitu Kartu Jambi Cerdas. Saya jelaskan bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan, dan wujud dari tanggung jawab itu salah satunya adalah memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada warga Kota Jambi yang putus sekolah, apalagi alasannya karena masalah ekonomi. Maka hadirlah program ini membantu saudara-saudara kita yang saya hadir di sini juga memberikan motivasi bahwa kesuksesan itu kunci gerbang utamanya adalah penguasaan sesuai dengan kemampuan. Maka semangat orang tua, karena saya sendiri misalnya hidup dari beasiswa, dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa menyelesaikan pendidikan di saat kelas 2 SD. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi. Sandi Anissa Taririka, JEK TV, melaporkan.